بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaini pun para alim ulama para sesepuh bini sepuh yang engkau Allah hormati Tamini pun sedaya keluarga besar saking masyarakat pancot Engkang, kawan, tenakan pengausan, siang meneko. mugi muki kita sami pinaringan barokah lan rahmatipun pun. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. muki mugi seni pun. Pinaringan panjang Yuswani pun. Lancar sedaya urusanipun. pun. Barokah kesangi pun lan lunas sedaya utangnya pun insya Allah ketoro ini utangi akeh ini hadirin warah bapak warah ibu yang mengganggu okay. hormati Alhamdulillah nah, siap menikah kita sarang-sarang ngeh ngaji uh, dan karena ini kan di bulan Rabiul Awal bulan kelahirannya pun kanjeng Nabi Gitu, mungkin bagi yang bahas-bahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sami-sami mau Quran gak. Ah Al Quran niku disebatakan kuatah sangat hubungannya pun kalih kanjeng Nabi. Malah jenengan ya sakit ninggalin nih wanten ngertos bahasa Arab. Dua Jumat yang lalu, Bapak Ibu di masjid. Masjid Nabawi itu khutbah Jumatnya Muhabib berumrah. enggak, enggak, dengarkan dari YouTube nih. Waktu umrah umroh, mungkin saat kafe sakit umroh, insya Allah. Gie. nah, waktu umroh Mekah Madinah, insya Allah. Niku nyebatakan ayat-ayat Al Quran yang di situ menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Gak kuatah sangat, kuatah sangat. Dan, dan Allah Taala memuji Nabi Muhammad SAW itu dengan pujian-pujian yang luar biasa. Jenengan dengan Pak Mawon, kalau Nabi-Nabi sanesipun Rasulullah, niku kalau dipanggil nama, kalau Rasul itu diceritakan Muhammadun kata ada, tapi Allah manggil ya Muhammad, teng Al Quran niku mboten wonten. Padahal ya Isa niku wonten, ya Musa niku wonten, ya Yahya niku wonten tapi ya Muhammad niku mboten wonten lha terus ini apa? wonten niku para bapak para ibu ingkang kula hormati ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul terus Gusti niku membedakan panggilan untuk kanjeng nabi dengan panggilan untuk nabi-nabi yang lain yang lainnya Kalau Nabi Musa alaihi salam niku dongone Rabbis Rab rahli Rabbis rahli Sodri, ya kan? Ya Allah, lapangkanlah dadaku Gitu apa lagi? Laka anjing Nabi, dereng dungu Gumpun matur, alam nasroh Laka sodrok Bukankah kami telah melapangkan jenengan ini kau setang Al Quran jenengan pelajari Al Quran wah jenengan bakal semakin tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu memang betul Allah spesialkan di dalam Al-Qur sampai-sampai sampai-sampai loh niki sampai-sampai urusan kiblat mawat Gus Allah niku nyebutkan dengan bahasa yang sangat indah. Riin ketika kanjeng Nabi saw niku hijrah saking Mekah menuju Madi Madinah niku ketika kanjeng Nabi dugi wonten Madinah teng Madinah niku kata tiang Yahudi ini yang masih ke sampun nanti mira kan cerita cerita kanjeng nabi niku, niku kanjeng nabi kebangkitan Yahudi niku Teng bumi, Teng Madinah, Teng Mekah niku buatan wonten. Hampir-hampir tidak ada cerita di Mekah ketemu orang Yahudi, ya kan? Kebangkitan niku wonten Teng Madinah. Karena orang-orang Yahudi itu sudah mempersiapkan tempat tinggal Teng Madinah karena dalam kitab sucinya ciri-ciri daerah yang akan ditinggali nabi akhir zaman, jadi niku Madinah terus kata hati yang Yahudi, tengah Madinah niku. Nek wonten Mekah hampir-hampir tidak ada. Ada, tapi enggak ada. Tapi nek teng Madinah kuatah sangat tiang Yahudi niku. Bahkan ada tiga kabilah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Niku sedoyo akhirnya tersingkir semuanya. Pindah Khaibar Khaibar juga akhirnya di diusir karena memang watai tiang Yahudi niku yang ketika itu banyak di antara mereka yang mereka itu ingkar janji musuh dalam seli, selimut, padahal mereka yang ngerti ciri-cirinya kanjeng Nabi itu ada dalam kitab suci mereka, tapi nggak ada yang mau iman. Niku, kanjeng Nabi SAW, Niku, kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau betul-betul dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat sekian banyak bagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW ketika Kanjeng Nabi Dugi teng Madinah orang-orang Yahudi ini ku ngerti iki ciri-ciri Nabi lo kok dudu wong Yahudi kok wong Arab tiang Yahudi nesu sebagian yang jujur mau beriman kata-kata ini ku mboten, mboten, purun iman datang kanjeng Nabi terus patos-patos alasan Ya itu ini pada Kowe ngerti, jan ini, jangan kue ini Nabi, tapi kowe ini orang Arab, orang enggak orang Yahudi, orang Yahudi ini beda Dewi. Nah, akhirnya ketika itu Rasulullah kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, karena semua Nabi, semua Nabi sebelum Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis menjadi aksan itu tempat yang sedaya Nabi ini mesti nate sholat mereka bahkan banyak nabi yang dikuburkan di sana. Semua nabi itu pasti pernah ke sana. Nabi Sulaiman, semua nabi tanpa terkecuali pasti pernah ke Baitul Maqdis. Itu kiblat tuh ngadep ke Baitul Maqdis. Lah wong Yahudi akhirnya untuk 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 cara iki lho, bener to? Awak dhewe iki jane diridhoi Gusti Allah. Mung kowe iki nggawa ngarap, Arab wong Yahudi engko agamane te Muhammad. Te nah, Yahudi alasannya ngoten niku. Lah akhirnya pun para bapak para ibu ingkang kula hormati, Kemudian orang-orang Yahudi itu lihat loh, kue Baitul Maqdis. Aku ya pada Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi dongo ya Allah, pengen kiblatnya ganti ke Ka'bah. Jadi kue karena nuwaliyan nak kiblatan tarloha sungguh. Kami telah menyaksikan perubahan wajahmu di langit dan sungguh akan kami pindahkan engkau kepada kiblat tardoha yang engkau ridhoi. Bayangkan ya, untuk ayat Allah telah mengatakan apa? Kiblat, kiblat loh niki tardoha itu yang sesuai dengan keinginannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat yang sesuai dengan keinginannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat tiawak ya wa dewi niku saat niki tengkabah kenapa keranten Ka'bah niku tempat ingkang diremeni kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajhika dari sebut apa? Wajahnya Nabi disebutkan di Al Quran. Mazal basoru wa matagha. Matanya Nabi disebutkan dalam Al Quran. Dadanya Nabi alam nasroh laka Nabi ada Allah di dhu, Semua bagian tubuh Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam Al-Quran. Hati ada, maka fuadu maroa. Itu semuanya bagian detail dari bagian badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kanjeng Nabi SAW ku, itu jadi teladan kita semuanya, bapak ibu. Nah tuh pengen datos tiang engkang selamat dunia akhirat, gawat. Ya, dewi niku berusaha piye piye coroni oh, mirip mirip nawak dateng kanjeng nabi kalau mau memiripkan fisik ndak bisa anda baca imam atirmidi at kan pernah dengar hadis riwayat imam atirmidi at enggak dah imam at ini gue punya kitab bapak bapak ibu ibu judulnya syama ilul muhammadiyah itu menceritakan bagaimana bentuknya nabi bagaimana cara makan nabi bagaimana cara minum nabi dijelaskan semua di situ Fisiknya Nabi dijelaskan, kanjeng Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Putih kemerah merahan. Bahkan wajahnya bercahaya. Nek awak dewi ini kalau kalian nih pengen bercahaya lah, kudu gak usah HP paling. Bengi-bengi, mati lampu gak usah ntar HP. Masya Allah wajahnya bercahaya. Tapi HP ini entek baterainya entek cahaya nih. Kalau kanjeng Nabi enggak wajah itu asli bercahaya orang Mekah setiap orang itu senang lihat sama pemandangan enggak senang sama pemandangan tuh orang dari jauh, -jauh semua ke Tawang mau cari apa mau pemandangan mau cari hawa di gitu tapi kan orang pengen lihat pemandangan kadang hawa semua orang ya tetap munggah kok kan senang lihat pemandangan kan jadi kan sakit bayang gitu pemandangannya wong Mekah zaman biar apa wong Mekah Madinah gunungnya wakui watu ndak ada hijau-hijau kayak -hijau di sini tidak ada. Gunungnya itu ini kuat. Tuh. Jadi pemandangan yang mereka suka itu bulan purnama. Wah, ini bulan purnama. Seneng kuabah ini kepadanya ku awang. Karena indahnya bulan pur. Pernah ada satu sahabat, lihat kanjeng Nabi SAW itu kulitnya putih, tinggi, besar, pakai surbannya itu warna merah. Pas Nabi Jalan, pas bulan purnama. Kata sahabat, tak sawang ya bulan purnama indah kanjeng nabi demi Allah lahu kanjeng nabi lebih indah dibandingkan bulan purnama Solo ala nabi Muhammad kalau disebutkan nama kanjeng nabi disunahkan bagi kita jawab dengan sholawat karena kanjeng nabi dawah wantan tentang hadis mandukir indah al-bakhilu mandukir tu indah yusalli alaiya tiang niku termasuk kategori medit kalau disebutkan nama kanjeng nabi tidak sholawat banyak itu bisa merdik nih. ini gawat dewi ini. sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih boleh. Salam ala alaih juga bu. Boleh satu sholawat dari jenengan. Jenengan dapat sepuluh sholawat dari gusti. Allah banyaknya. Si jidok loh. Dibalas sepuh, sepuluh. Sepuluh. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Taala. Cerita lagi ya. Jangan tak apa belum ini. Oh, tereng, tereng nah, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, fisiknya Kanjeng Nabi tidak bisa kita tiru. Putih tidak, bisa. Ibu-ibu ini kula kadang-kadang kondangan nganggo bedak tebel 20 cm. Kena udan luntur. Nek Kanjeng Nabi mboten ndak pakai polesan, itu wajahnya putih bahkan bercahaya. Bercahaya hidungnya mancung bibirnya itu mungil, tingginya itu pas rambutnya antara telinga dan pundak. Itu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking gantengnya kanjeng Nabi, niku wonten diriwayatakan setunggal kejadian. Jadi ini riwayat Imam Atau tabroni ada, Imam Al Bayhaki juga ada. Jadi wonten rombongan saking daerah Robdah. Robdah itu di luar Madinah. Berangkat datang ke kota Madinah. Lah, Madinah niku Bapak Ibu penghasil kurma. Madinah itu penghasil kurma. Kalau orang Mekah itu dagang. Orang Mekah itu dagang. Tapi kalau orang Madinah itu kur kurma. Itu gitu bedanya. Orang Madinah itu kurma. Ya dagang ada, dagang ada. Setelah kan Nabi hijrah, kajian Nabi ngajari orang Madinah itu dagang. Sampai-sampai dulu yang paling kaya di Madinah itu orang Yahudi, begitu kaum muslimin diajari bisnis sama kanjeng Nabi, yang paling kaya orang-orang Islam. Masya Allah. Nah, penghasil kurma. Datang rombongan dari Robda bawa unta, mau nanti ditukar sama kur, kurma. Itu jual, jual, beli kan gitu, tukar menukar barang, barter. Nah ini bawa unta, kemudian untanya itu unta merah, Unta merah itu Bapak Ibu, unta yang bisa dipakai perjalanan jauh. Injenengan saking tawang mangu dugi Surabaya insya Allah kuat. Ini dugi Papua mboten kuat, unta ini resong ngelangi soalnya. Ini mau dugi Surabaya, dugi Banyuwangi, ini ku unta ini kuat. Itu unta merah itu gitu, unta yang kuat dipakai buat jalan jauh gitu, unta merah. Nah. Ketika itu mereka bawa unta, mereka masih duduk zaman sekarang mungkin mampir wonten tengres area ngoten niku nggih. Mampir wonten tengres area, tiba-tiba Kanjeng Nabi datang. Nabi nanya, "Ontanya mau dijual?" Iya betul mau dijual. Berapa? Ya setara dengan 700 kilo kurma. Nggih pun, saya beli. Ndak pakai nawar, saya beli. Saya bawa ya ontanya ya. Iya, dikasihkan ontanya dibawa sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jalan iki sak rombongan terus toleh tolehat lu uh. kue kenal ora kue ora lah kok buk kayak no iya nih disahur lah ora lu uh. nggak napa nge? itu kan duduk kan tidak kenal sama kanjeng nabi ya kan duduk ini kan tidak kenal sama rasulullah itu kanjeng nabi datang nawar kan nabi tidak pakai nawar tanya harga oke okay, diambil dibawa sama rasulullah bingung lah kok ini bawa no lah kok meneng, kaya kaya -kudu ini menang wae kok ini kudu ngomong walhasil hasil akhirnya ribut nih pak ribut keker aneh wong wedok temen aku nengahi wes 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 rasa doi lo iloan mengkadang-kadang ibu-ibu itu jadi sosok yang paling bijaksana persis kayak ibu-ibu di pancot lo ndak lo ndak diamin ibu aminnya telat Eh buyu dadi saja ya bidan. Wis seserah doilo-iloan. Ora do geger dewi, ora sah do ribut dewi. Aku ki nyawang wong kuwi mau ora mungke nang ngapusi e dewi. Aku sumpah, aku mulai urip nganti saiki ora taunya wong menungso kok mirip kaya rembulan, mirip seperti rembulan. itu tidak pernah ada orang seindah itu baru itu jadi wajah itu tidak mungkin menipu kita semuanya mulan e, lan lagi bau ya benar juga awak dewi nyawang langsung seneng kita itu langsung senang, sehingga kita langsung percaya tidak mungkin ibu kita semuanya betul ditunggu sore datang orang dari Rabbah ya, betul tadi saya ini utusannya Rasul kamu diajak ke kebun kurma suruh makan kurma dulu sepuasnya Itungan hitungan dewe ini aku sing mungkin songapusi. ngapus sih hitungan dewe kurma nih, Nggak ada pak jual beli gitu ini kan pernah, warung ada orang ngasih ratus ribu, susu misalkan 75, jigo dewe mana ndak pernah kan ini kajian Nabi, kan jigo dewe kan kurma itu dewe itu dihitung pas 700 pas ya sudah akhirnya orang-orang ini penasaran dan akhir suatu hari mereka pun masuk ke dalam agama is ini bisa sahabatnya itu sampai bisa menghipnotis orang-orang yang ada di sana karena keindahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajah kanjeng Nabi Pak Bu buatan sakit ditiru mau jenengan teng salon modal mau mawon mau dioperasi plastik tetap tidak bisa niru kanjeng Nabi nggak bisa ditiru hadis riwayat Ummu Sulaim hadis riwayat Ummu Sulaim ini hadis pun sahih semua kitab hadis ya Bukhari ya Muslim meriwayatkan kisah ini Nabi itu pernah tidur tidurnya itu alasnya tikar di rumah Ummu Sulaim ketika itu Kanjeng Nabi keringat sulem Dari tikernya itu kan ngalir kan keringatnya Diambil diperes Dimasukkan botol keringatnya kanjeng Nabi Untuk minyak wangi Kanjeng Nabi kaget Yuk, Muslim kenapa? Ini untuk minyak wangi Buat anak-anak kami Kata Nabi pak, as kamu betul Ternyata pak memang keringatnya kanjeng Nabi Minyak wangi yang paling wangi Keringatnya itu harum Jadi dengan lihat coba di kitab-kitab hadis nih keringatnya harum kan buatnya sakit ditiru gitu awet deh sak bagus bagus sih keringatnya yuk mampu nih masya Allah tapi <tuh> nek kajabi keringatnya mawon nih kuwangi kok Ali bin Abi Thalib matanya sakit padahal mau perang dikasih bendera sama kanjeng Nabi mata sakit diambil ludahnya kanjeng Nabi langsung diusap sembuh ini hadis sahih sembuh Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar Wonten mulai sahabat kanjeng Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Perang niku keantem, meripati niku cul Meripati niku cul Lah badhe teng UGD lak mboten wonten. Apa perangan kok. Teng UGD mboten wonten. Apa bos kasmas ya mboten wonten. Sun kanjeng Nabi Rasulullah mata ya Rasulullah. Nabi, sabar wae ya, nek sabar engko Tawari dulu sama Rasulullah. Sabar engko swarga. Ya Rasulullah, aku nih sudah jatuh cinta, mau tak lamar. Lah balik perang meripat mau tinggal si jidok. Laki lah kira engkau lamaranku ditolak. Ya sudah sama Nabi diludai, dimasukkan lagi pak, persis nggak ada bekas sama sekali, normal lagi. Setelah matahin masukkan lagi, kota ada Rasulullah, tapi saya juga mau masuk surga. Ya sudah surganya juga dapat, matanya dapat, surganya juga ada dapat itu kota ada diriwayatkan kalau matanya yang satu sakit yang satunya enggak sakit kenapa karena bekas barokah pernah diobati sama Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam itu Nabi Anda manusia sesempurna itu kok Anda enggak berusaha untuk mengenali kanjeng Nabi rugi rugi kok enggak usaha untuk pengen kenal sama kanjeng Nabi kadang-kadang tokoh politik mau ikuti berita aneh nonton detikcom nonton YouTube nonton ini kita pakai tokoh politik mau ikuti tim sukses mau belan belani kanjeng Nabi yang sempurnanya seperti itu ya Allah nggak pernah anda ikuti bagaimana aktivitasnya bagaimana fisiknya bagaimana kesehariannya Insyaallah Nabi Muhammad hujan rahmat turun Moga-moga insya Allah rezeki kita ngerocok kayak hujan di siang hari ini. Yes. Amin. Amin. Allahumma. Pun. Seng khusyuk ke? Kau rata udan wae. Kan padahal sudah setiap ha hari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Taala, sonnya digedekan lagi boleh. Karena ini bersaing dengan uh, suara hujan. Sonnya digedekan lagi boleh. Hujan rahmat. Allahumma hawalina walalina. Allahumma hawalaina wa la Allahumma hawalaina wa la'alaina Hadirin para bapak, beribu ibu yang hormati Tidak apa-apa ketetesan dikit-dikit Oh ini ketetesannya akeh ini Yuk, yuk Nah cari posisi aman dulu ibu-ibu Tidak -ibu. nah, apa-apa, tidak nah apa-apa, nyantai sakit kelolat singakan Eh, nah itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti fisiknya kanjeng Nabi, kita nggak bisa niru. Tapi kalau kita pengen belajar akhlaknya kanjeng Nabi, maka dikit-dikit kita bisa niru kanjeng Nabi ahlaki pripun bebo kata lomo nih kanjeng Nabi niku sing paling lomo bagayangkan pemaafnya kanjeng Nabi tiang-tiang teng Mekah niku pun kurang nopo percobaan pembunuhan sama Rasulullah sudah Wes pengin mata ini, Kanjeng Nabi, sudah pernah mencaci maki Nabi, pernah ngelempar kotoran ke rumah Nabi, pernah bunuh sahabatnya Nabi, pernah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Kanjeng Nabi masuk ke Mekah untuk Fathu Makkah untuk penaklukkan kota Mekah niku kanjeng Nabi posisinya nunduk ini posisinya nunduk dinklu sampai janggutnya itu hampir kena ke kendaraannya nunduk terus begitu sampai di depannya orang-orang Mekah di Ka'bah setiap berhala satu patung ditunjuk Ja'al Tunjuk, jatuh, tunjuk, jatuh, tunjuk, jatuh Orang-orang Mekah di depannya kanjeng Nabi Wajah-wajah yang dulu pernah memerangi kanjeng Nabi Yang pernah memusuhi kanjeng Nabi Yang pernah berbuat jahat sama kanjeng Nabi Semua di depannya kanjeng Nabi ketika itu Di tengah wajah-wajah yang seperti itu Kanjeng Nabi nanya Kira-kira kalian mau saya apakan? Kalian ini mau saya apakan kira-kira? Jawabnya apa? Engkau orang mulia, engkau keluarga kami, engkau saudara kami yang mulia. Katakan -kata Nabi apa? Ithabu wa Kamu semuanya pergi, kamu semuanya bebas. Saya nggak akan balas semua kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan kepada aku dulu. Semua kejahatan kamu tidak akan ada yang saya bah balas bebas kamu semuanya boleh pergi justru dimaafkan sama kanjeng nabi tidak dipaksa masuk Islam loh dimaafkan rak loh langsung semuanya akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama is lah pertanyaannya sakit napa buatan niru sifat pemaafnya kanjeng nabi sakit napa buatan sakit napa buatan tenani betul Bu, ibu-ibu, halo. Punya tonggo sing <silence> <silence> Kok kayak -kaya kok kaya pengalaman ini. <silence> Ada tonggo Jenengan diganggu jenengan disakiti putra jenengan disakiti semua keluarga jenengan dihina maafkan sanggup apa sanggup ngomong itu prakteknya pribun sanggup napa buatan sanggup napa buatan itu kita niru sifat pemaafnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam itulah sifat pemaafnya Kanjeng Nabi sifat lomo Kanjeng Nabi ya Allah niki nek bab lomo iki sing paling angel ditiru nggih napa nggih Ahlak iki mung bungka membungkuk thok iso ngomong alus gampang lomo ayo iki akhlak sing paling angel nggih napa nggih Lomo niku sing paling angel niku. Kanjeng Nabi lomo ne pripun dibahas, Masya Allah Kula critaki setunggal mawon niki. Itu pernah Rasulullah sallallahu itu dapat harta. Ini bukit. Ini bukit. Tengah-tengahnya namanya apa? Lembah ya kan? Bukit. Bukit tengah-tengahnya itu lem, lembah. Di lembah itu ada hewan nerak macam-macam banyak di lembah itu. Unta satu lembah kira-kira jumlahnya berapa? Kadah nopo kada? Kada nopo Kada Kadah toh? Niku ada orang lihat kagum, kata kajian Nabi, kamu kagum, Nge, semuanya buat kamu. Kaget orangnya, betul, semuanya buat kamu, ambil dibawa embungnya hei masuk Islam masuk Islam masuk Islam Muhammad kalau ngasih ngasihnya orang yang tidak takut miskin masuk Islam masuk Islam segoyong yang itu lah pripun pak lang ilm bah ini bukit bukit hewan ternak sih duit piro disedekahkan satu jam sekaligus ke satu orang tiang niku nek lomo sarate kali tiang niku nek lomo sarate niku kali yang pertama tidak lihat apa yang diberikan dan tidak lihat kepada siapa dia memberikan Nge. tidak lihat apa yang diberi dan siapa yang diberi itu lomo Nah jadinya ini cek boleh boleh. Iki nek karwaku rotok ape? Iki nek nyucupe tangan pengteluh. Iki tak kayak Ya jangan tangan tangan dengan setunggal dok rata. Eki saya ngajar lagi orang rata ke iblas. Ini berarti ini ku orang tiang lemon itu syaratnya kali orang nyawang sopo sing dikei orang nyawang apa sing dikei ke nggak tahu Ini niku tiang lomo ini si nyawang lo kok akeh men ya aku cek orang iso lagi kadang-kadang kesian bapak ibu kesian banyak orang miskin di tengah keluarga kaya betul apa betul lah kat latihan itu buatan gelam ngai alah dulu dulu rela awes suge kui keliru kui masa kayak kadang dulu rela kayak belas orang tahu ngai lo gimana bang eh yeah. melarat dulu rela tahu ngai mau kerasi tahu ngai mergo dulu rela suge dulu rela orang tahu ngai lo pernah nih gua jadi jenengan niku nek lomo rasa mikir apa sing mbok keke, sapa sing nampa wis ora usah mikir. Niku tiang lomo. Lomo. Ayo ngapun nanti yang lomo niku dekat Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia, jauh dari neraka. Tiang lomo, nanti yang medit, jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat sama neraka. Nyon ngapunten, ten, nyon ngapun ten, nyon ngapun ten, nyon ngapun ten, muat ditpol, muat ditpol, uang ini cedak moh. Nyawang wis males paling. Tapi ini kanjeng Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi Nikulo, lomong mau tahu rahasia sifat lomone kanjeng Nabi pengen ini penting ini rahasia sifat lomone kanjeng Nabi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nyembelih kambing oh berarti Arab dipangan dewe gue mangan enak buatan dibagi-bagi kasihkan ke ini dagingnya, kasihkan ke itu dagingnya, semua dibagi, dibagi-bagi. Nah, semuanya itu dibagikan Pak, kecuali namun tersisa sampil setunggal. Setelah ini dibagi-bagi, niku sing sisa, niku nyamung sampil setunggal. Nah kanjeng Nabi tanglet kali Siti Aisyah, yo pun telas, Sing tesewa wonten niku namung sampil setunggal. Dawuh Kanjeng Nabi diqualih Aisyah, sedaya niku wonten sing telas namung sampil setunggal. Kenapa? Karena yang disedekahkan itu berarti ada sing dipangan dewe di Ente, paham ji jenengan punya duit satu juta yang disedekahkan lima ah, ratus anggap yang disedekahkan tiga ratus ribu yang sisa berapa tujuh ratus ribu ngit ni kau duitku jono pitung ratus eh Ewo kuali duitmu sing jono kuwi sing telungat terus telungat tus ki engko tekan ning di didu, dunia makanya dulu ada orang-orang sholah itu kalau mau sedekah ada orang datang minta sama beliau mesti dikasih kenapa ahlan wa sahlan marhaban orang yang bakal membawakan bekalku nanti di akhiratnya duitku kisangoku gowokno ya engkau kekno aku ning akhirat jadi jenengan itu ketika sedekah bukan berarti duitnya hilang. Sedekah niku nitip ke duit nanti so -men bakal bakal ditompo wonten akhir akhirat paham napa boten? Alhamdulillah niku ini pun sedekah niku ngata niku bapak ibu yang dimuliakan Allah bukan duit kita hilang tapi duit kita itu masih ah ada mungso umben jiko ini ngaherat. Jenengan nyimpen duit di bank. Kenapa tidak di rumah? Rata-rata kan di bank ya kan? Di bank. Terus punya ATM. Kenapa ni? Lagu ngapa kok ning ATM? So umben nih pas aku perlu kui so tak jiko. Kenapa ni? Jenengan ini bakal perlu kalian dunyonin jenengan Arto ini kau mengkisah so benda akhirat ditimbang-timbangan amal lunti dunyoku ternyata entek mong dinggo beli ini beli itu beli yang tidak bermanfaat sedekah orang yang sedekah itu nanti hartanya akan abadi sampai ada di akhir akhirat katakan jenazah belum jadi rezeki belum jadi rezeki loh itu iso hilang ini apa nggih punya duit di rekening 5 juta dua kan tidak jadi rezeki rezeki ini dokter gini apa rezeki itu rezeki itu makanan pun jadinya itu rezeki itu rezeki makanan jeneng, lup, itu rezeki sama pakaian yang jenengan pakai tapi nah, makanan sing dikunyah entek pakaian yang dipakai bakal ruh saat tapi harta yang disimpan, insya Allah akan kekal dan abad, abadi. Yang apa yang disedekahkan, itu yang rezeki. Yang dimakan, yang dipakai atau yang disedekahkan. Mobil itu rezeki kalau jenengan pakai. Itu rumah jadi yang pakai rezeki. Tapi yang di rekening duit tabung mobil itu rezeki. Mula cebingung karo urusan donya yang penting dinoiki somangan, alhamdulillah. Lan tiang tiang niku nek ni bangun tidur aman, ora dioyak-oyak. Sehat. Untuk keperluan makan hari itu sudah punya kaya-kaya tiang niku kagungan donya lan sini. Ngene lho kadang-kadang awake dhewe mikire katuan. Sekarang ini ada tabungan untuk anak kuliah padahal anaknya baru lahir. Percayakanlah pendidikan anak Anda kepada lembaga A. Mulai anak lahir sudah nabung untuk kuliahnya anak. Iki lak wong orang duit tawakal marang Gusti Allah. Kok anakmu ki sing ngopeni Gusti Allah akan ada rezekinya sendiri sendiri. Uang itu pokoknya setiap jenengan dapat. jenengan dapat duit, nih gitu ya, duit pikirkan sing manfaat yang manfaat at ngasih makan anak istri manfaat setiap jenengan suap satu suap masuk ke perut anak dan istrinya itu bernilai sedekah kamu tak dong bapak bapak bujut itu yang mangan kape lo terus ganjaran ini sedekahnya kata ngatain lo Oke, okay, setiap satu suap masuk ke perut istri itu sedekah? Masuk ke perut anda sedekah? Sebagai kenafkah, sedekah. Nanti untuk kepentingan duniawi yang mubah, boleh. Setelah itu jangan lupa sedekah. Jangan untuk sesuatu yang sifatnya mubazir. Nah, yang sifatnya mubah mubadir yang tidak ada manfaatnya gunakan untuk yang manfaat nah itulah kita semuanya di siang hari ini belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semuanya insya Allah jadi orang yang dekat sama kanjeng Nabi insya Allah pengen tidak dekat sama kanjeng Nabi pengen tidak nah, ada ada caranya yang banyak sholawat sama kanjeng Nabi Sangking mulyone kanjeng Nabi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kok tak izin ngunjuk rumiin? Sangking mulianya sholawat, barang siapa yang sholawat sama Nabi satu kali, Allah sholawat kepada dia sepuluh kali malaikat sholawat kepada dia bayangkan coba riwayat hadis sanesi pun sinten kemawon salawat datang kanjeng nabi tiang ini ku bakal diistighfari kalih para malaikat malaikat dong lagi Allahumma Allah mabri Allah ampuni dia ya Allah ampuni dia Allah ampuni dia begitu kalau sholawat sama kanjeng Nabi Bayangkan aja perintah sholawat itu kan luar biasa. <tik> Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Inna allaha sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Yusoluna itu artinya selalu salawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, yang diajak cuma orang yang beriman maka sholawatlah dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah merintahkan jenengan salat, merintah apa enggak? Perintah salat ada, perintah puasa. Moga-moga saya jawab lunas ngantuk perintah solat ada ya. perintah puasa ya. perintah zakat ya. perintah haji ya. pertanyaannya Allah solat enggak Allah puasa enggak Allah haji enggak tapi untuk solawat perintah sholawat belum disampaikan Allah Ta'ala kasih informasi Allah solawat malaikat sholawat eh orang yang mau beriman mau nggak niru sama Allah dan malaikat ibadah kita semuanya contohnya siapa kanjeng khusus sholawat sing nyontoni, gusti oh hebatnya sholawat pak Masya Allah mulut yang niku nek kepingin hajati kabel pikanto ampunan sing sergap sholawat datang kanjeng Nabi dulu ada sahabat namanya Ubay cerita kematian cerita kiamat takut ya Rasulullah aku ki duwe jadwal ngudungo minta ini minta itu mungkin zikir di, di, zikir terus doa minta sama Allah kata Ubay ya Rasulullah jadwal ini iki harap tangguh seperempat nih nyuwun rumah nyuwun sehat anak soleh tiga perempat seperempatnya sholawat kata kanjeng Nabi bagus tapi kalau kamu tambah lebih bagus nyombong ya pun sepagus kalau ditambah lebih bagus ya udah dua per tiga dua per sholawat tok mung seperti hati aku tak dong omah oh, mobil macam-macam kata kanjeng Nabi bagus tapi kalau ditambah lebih Wes ya lah aku sing penting Solawati tok wis. Seko ndonga sak tok tak, tak kata-katai Kanjeng Nabi. Sing penting aku tak ngata-ngatai solawat Kata Kanjeng Nabi ini sampean ngata-ngatai solawat idzan wa yughfaru lakadzambuk. Kalau begitu itu dosamu akan diampuni sama Allah. Ah, maaf. Sekeinginanmu akan dicukupi sama Allah taala dan dosamu akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.